Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Honda luncurkan new CB400X versi 2022, suspensi USD SFF BP Plus Double Disc Brake. Honda baru saja memperkenalkan gacoan adventure mereka dengan label Honda CB400X versi 2022. Motor bergenre adventure ini mendapatkan beberapa perombakan, yakni pada bagian kaki-kaki, khususnya suspensi dan sistem pengereman. Selain itu, warna baru pada motor ini juga berhasil membuat motor ini tampil lebih fresh, cak. Penasaran sosoknya? Simak detailnya di bawah ini. Honda CB400X versi 2022 mendapatkan update pada bagian suspensi, yakni penyematan suspensi USD Showa SFF BP. Kemudian pada sistem pengereman juga mendapatkan pembaruan dengan pembenaman rem double disc brake. Sedangkan untuk desain masih sama dengan versi sebelumnya yang mengenal genre adventure dengan perawakan tinggi, dan untuk area depannya mengadopsi headlamp sporty yang dikombinasikan dengan windshield tinggi yang berfungsi untuk menahan hembusan angin saat biker riding dengan motor ini. Selain itu, Honda juga melakukan perombakan pada area sistem pencahayaan, yang mana di mana versi terbaru ini sudah mengadopsi headlamp terbaru dengan jangkauan sensibilitas cahaya yang lebih terang. Untuk lampu sein pun dibekali fitur terbaru, yaitu position light function. Sementara untuk mesinnya masih menganut mesin 4 stroke DOHC twin cylinder berkubikasi 399cc dengan sistem pendingin cairan yang mampu memuntahkan atau memuntahkan tenaga hingga 46 PS dan torsi maksimal di angka 38 Nm. Untuk yang terakhir, untuk ketersediaan warna, Honda telah menyediakan warna baru dengan grafis dan desain ulang. Honda memberikan dua pilihan warna, yakni Pearl Grail White dengan aksen biru yang membuat tampilannya makin fresh dan matte ballistic, Black Metallic yang lebih menegaskan bahwa motor ini merupakan motor adventure yang tangguh. Sementara untuk banderolannya, Honda Jepang menjual motor ini dengan banderolan 858 ribu yen atau jika dirupiahkan sekitar 109 jutaan. Selain itu, media Jepang menyebutkan bahwa Honda akan memasarkan motor ini pada awal tahun depan atau lebih tepatnya pada 17 Januari 2022.